Next, kita masukkan nih. Wah, buah judasnya ini. Sehat-sehat selalu dan bahagia selalu buat kalian yang sedang nungguin vlog terbaru dari Omay, Farida, Nurhan. Sekarang perutnya sudah sangat lapar, saatnya makan besar. So, let's hour-hour. For today videonya tuh sangat cepat, padat, tepat dan merayap. Pengwedas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, semangat banget. Gimana rasanya baksonya jenengan itu viral di TikTok, didatangin banyak food blogger, food vlogger. Gimana rasanya? Alhamdulillah, berarti ikhtiar yang saya lakuin selama ini baru sekarang membuahkan hasil. Alhamdulillah. Ini bukannya jam 1.30 siang, yes. Tapi ini belum jam 3 kok sudah mau ludes. Ya alhamdulillah, kan sekarang tanggal merah, Mbak. Oh gitu. Iya, karena tanggal libur jadi banyak yang ngebaso gitu. Pakai pelet ya? Enggak. Pakai cinta dong. Ye! Sebentar berbalik dulu. Ini nama artinya nopo? Artinya apa? Kang Pentol Siamah Ari digawe Tarangesang. Ari dahar bakso kesangan. Artinya jadi, apa? Mbak, kalau kerja nggak pernah berkeringat. Oh gitu. Giliran makan bakso berkeringat gitu. Oh, karena baksonya ini pedes dan enak. Tepuk tangan dulu. Alamatnya ada di sini ya, teman-teman ya? Di bawah. Terus Instagramnya aku tuliskan juga di sini. Oke, di sini. Oh iya. Samin, kenapa lucu banget lahirnya hari apa? Ini hari Minggu, Mbak. Mas, itu kok ada namanya pentol begal dan pentol bacok. Maksudnya apa itu? Bacok itu bakso dicolok. Setuju nggak sampean? Nggak setuju. Kalau begal? Begal itu beli nggak gagal, nanti Mbak E rasain sendiri, cicipin sendiri rasanya bagaimana. Insya Allah nggak gagal. Terus dulu, sekarang saya mau... Ya. Saya mau cuci tangan, habis itu saya mau ngomong aduk-aduk apa yang ada di gerobakin jenengan ya. Siap. Ya terima kasih banyak. Kamera, are you ready? Let's rock and roll. Ya Allah, rusuknya gede-gede teman-teman. Nih. Gede-gede banget. Sapinya makan emas. Harganya berapa nih, Kak? 35 juta. Alhamdulillah. Terus di sini tuh ada bakso apa lagi, Kak? Itu ada lobster tawar, Mbak. Lobster tawar dari sungai, bukan dari laut. Harganya berapa? Ya. Harganya iki si Cina 35. Rp35.000. Oke. Terus teman-teman bisa mendapatkannya ada bakso besar, bakso kecil. Ini apa? Ini krim malam, Mbak. Krim malam? Ya, dari rempah alami khas Indonesia. Samian sehat? Alhamdulillah. Jadi, dirimu kalau pengen glowing, nah sebelum bobo, coba dilulur-lulur di wajah gitu. Kayaknya banyak dendam deh ini. Yeay. Langsung kita siramkan ya. Kita siram ya. Siram. Next, kita masukkan nih. Wah. Buah judasnya ini. Asli nih, Kak, kurang ajar nih. Baru sekarang kita aduk-aduk. Aduh, takut tumpah, Rek. Ini baru namanya bakso ini. Gimana nggak viral kalau cara masaknya seperti ini? Hey, watch me isolate. Clear the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to block all my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my team. ISO is what I'm repping. Put on for the whole city. Yeah, I got them rocking with me. I bet on me and my team. ISO is what I'm repping. Oh my god, manusia datang silih berganti kayak antri emas gratis loh teman-teman. Lihat ini nih, sekarang kita langsung cobain ya, yang bakso rusuk. Wah, gede banget ya, Kak ya. Berat, Rek. Bismillahirrahmanirrahim, kita keluarkan dulu pasulnya. Awar-awar.
ada tulangnya. Hmm. Oh. Saya lagi ya. Wow. Keras kayak batu. Tulang enggak. Hmm. Nah. Saya lagi ya. Agak cabenya. Pakai bawang gorengnya. Terus ini ada rempah-rempahnya, emplok. Wah. Kak Adek, jangan sampai blur. Ya, tadi tuh mataku tuh kayak itu loh kan, kurang tidur kan semalam. Sekarang kayak langsung bangun. Dan kalau kesini, jauh-jauhi pakai baju terang kayak Oh My. Langsung muncrat kemana-mana. Ini baksonya so far super sangat fantastik sekali. Aku ceramahnya ntar. Ada daging nyempel-nyempel di dalam. Nyempel di gigi Oma juga. Bentar ya. Oke, saatnya ceramah. Sekali lagi deh. Banyak daging-dagingnya. Nggak keras, nggak halus di mulut Oma, tapi padat, merayap gitu dagingnya. Makan bakso di sini tuh kayak nggak mau ngomong gitu loh. Oma tuh pengen kayak pengen nyantap, mau tak habisin semuanya yang ada di sini. Ini dagingnya nggak cuma menyuguhkan kuah pedes ya. Nikmat banget, dagingnya banget menurut Oma. Besoknya ikut bumbu merica, bawang putih, pala dan micin-micinnya ini kayaknya sedap banget. Cara membuat bumbunya sudah pintar lagi ya teman-teman ya. Iganya so far belum ketemu, sabar ya. Lemak ini kita pinggirin dulu. Panas, pedes, pedes dari cabai rawit. Bukan merica ya, ini kayak pedes asli dari cabai rawit dan bubuk cabai kering gitu loh menurut Oma ya. Warnanya judes banget. Ah, tapi sedep geng. Ini bukan kayak bakso-bakso yang biasa kita santap ya. Di sini tuh kayak mengandung daun jeruk yang banyak. Kayak dikasih rempah-rempah lainnya apa ya? Wangi gitu loh. Tahu nggak ini saingannya apa kak? Nasi. Atau? Kata masnya, kasih batagor, masukin sini. Kalau teman-teman mau kerupuk ya, mau dari yang putih, dari yang kemasan, warna pink, semuanya ada. Tinggal bayar aja yang kuat uangnya, yang kuat perutnya. Sebentar, ngalir, ngalir, ngalir. We all leave this place tonight, I'm telling you. Banget. Apalagi nih di Bandung lagi mendung-mendung gak jelas, geng. Oh ya Allah, sampai pengen wah enggak ada sini. Teman-teman ya, ini sebenarnya harga baksonya tuh merakyat. Di depan Oma itu harganya dari 15 ribuan aja sebenarnya sampai dengan 55 ribu. Perjalanan dari Jakarta 2 jam, very very satisfied, I'm very happy with the food. Terus ini teman-teman jangan mengharapkan kalau bakso di sini tuh ada miminya ya. Ini bakso ala masnya gitu loh. Nah, rame lagi kan? Ini sudah mulai rame lagi, geng. Dan ini tuh batagornya ternyata beneran lebih enak dari kerupuknya. Diaduk-aduk, aduk-aduk kayak gini-gini. Minta, Mbak. Jangan, Mas. Ini aku bayar, Mas. Kurang apa, Mbak? Kurang ajar. Oh, malah kurang ajar. Kirain kurang banyak gitu. Enak. Enak banget tuh, habis itu. Enak. Ini ya, saking pedesnya ya. Kalau aku giniin ke bibirku, pedesnya double. Pedasnya double? Iya, enak banget. Kalau ditanya kurang apa? Kurang apa, Mbak E? Kurang kipas angin. Itu doang. Enggak apa-apa, biar berkeringat. Beli? Sehat. Oh gitu? Anggap aja lagi apa yoga gitu ya. Apa yoga ya? Pinter ngomong ya. Apa sih, Om? Penjualnya? Ini jualan di rumahnya, di kan, jenengan. Terus ada nggak rencana pengen buka warung, restoran, atau cabang, atau apa gitu? Kalau keinginan terbesar mah ada gitu ya. Iya. Tapi ini rumah orang tua, kebetulan orang tua sudah sepuh. Oh gitu. Jadi jualan sambil jaga mamah. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Sehat-sehat selalu ya kak ya. Amin, 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 amin. Buat teman-teman yang ingin nyobain, gak ada salahnya langsung labrak rumahnya langsung. Yep. Kalau gak ada tempat bisa makan di dalam ya. Jadi ini konsepnya bakso rumahan. Oke, selfie, terus keseran omeng, ngemplok di grill sendirinya siapa di sini. Rabu Jumat jam 7 malam hanya di channel kesayangan bersama Farida. Burhan. Siapa namaku? Siapa namaku? Farida Burhan. Burhan. Nurdin. Buka dong maskernya dikit, tunjukin mukanya. Iya. Yeah. Kembarannya Eno Benih. Banyak yang bilang. Adam Georgie ini. Adam Georgie. Ah, saya lo. Kamera. Makasih ya, Kak. Mau si cabai, no? Udah ya, gue. Sampun. Aku kena. Enggak. Ini mau nambah. Kayaknya mantep nih bahasanya. Masih bu bos? Asik. Apa asik? Tusuknya berapa? Berapa kamar mandi 4 kali? 2 3 4 kali.